إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Para hadirin Jumat yang saya kasihi sekalian, marilah sama-sama kita orang Islam sekali lagi meningkatkan sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata kita menjauhkan patah lagi kalau yang Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dan kita melaksanakan, kita kerjakan kalau yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Dan kita tak lupa juga bahwasanya kita nak kerja kalau yang Allah SWT suruh ni bukan kalau yang mudah. Kita hendaklah bersungguh mujahadah dalam masalah kita nak menunaikan, nak kerjakan yang Allah SWT suruh, dan hendak kita sungguh mujahadah di atas diri kita, lantik mujahadah di atas diri kita dalam masalah kita nak patahkan larangan Allah SWT. Kerana tiap-tiap kala yang Allah Subhanahu Wa Taala larang itu kala yang membawakan kepada kecelakaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita tidak beberapa hari lagi kita akan jumpa dengan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cedekkan kepada kita. Tidak beberapa hari lagi, tidak beberapa minggu lagi, kita akan jumpa satu bulan yang dikirakan boleh sebaik-baik 1000 bulan. Boleh ya Allah SWT pilih satu bulan dari kalangan bulan-bulan 12 bulan, dan Allah SWT memenuhkan dalam bulan itu dengan perkara-perkara kebajikan. Dalam bulan itu adalah perkara yang jadi manusia itu kena ambil tahu. Kena ambil tahu dalam arti kata nak menyucikan diri dia sendiri. Maudhu' khutbah saya pada tengah hari yang mulia ini, bagaimanakah kita hendak menyambutkan bulan Ramadan al-Mubarak. Pada tahun yang lepas Allah SWT ujikan kita, ujikan umat Islam seluruh dunia, dalam arti kata kita ditimpakan dengan penyakit-penyakit yang ditimpakan di atas orang Islam, bukan sekadar tempat kita saja, bahkan seluruh dunia. Tahun ini alhamdulillah, kita insya-Allah kita hendaklah kita doa kepada Allah Subhanahu taala mudah-mudahan kita dapat jumpa dengan satu bulan yang dikirakan bulan untuk nak membersihkan diri kita. Untuk nak membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu taala suruhkan kita, dan kita jauhkan daripada perkara-perkara yang dari larangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah wayak kepada kita sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim sebut dalam kitab sahih dia, bahwasanya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apabila masuk
dalam bulan Ramadan, iza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah. Pada satu riwayat futihat abwabus sama wa ghulliqat abwabun niran wa suffidat asyayatin wa maraddatul jin au kama qala Allah subhanahu au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk bulan Ramadan, bulan yang dipenuhkan dengan rahmat Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala nak wayak kepada kita, kata apabila datangkan bulan Ramadan, promosian yang mari kepada kamu iaitu Allah Subhanahu taala nak bukakan pintu rahmat, nak bukakan pintu keampunan ni. Sebab Allah Subhanahu taala menciptakan kita, Allah Taala menjadikan kita, ya tahu, kata hamba dia saat itu paling belakang daripada dia banyak. Sebelah bulan manusia galak. Apabila datang satu bulan Allah SWT nak bukakan kepada kita, Allah SWT bukakan pintu rahmat kepada kita, bukakan pintu syurga. Pada satu riwayat bukakan pintu langit. Bahwasanya nak tengok hamba dia saat itu tu, apabila masuk dia bulan rahmat, bagaimana ia letakkan diri dia, bagaimana hamba saat itu Tuhan nak uji, kata apabila datangkan bulan Ramadan, boleh yang Allah SWT nak uikan perumahan kita, kita boleh melaksana tak kalau yang baik. Sebagai station, sebagai satu part fokus, kita nak ubahkan diri kita, kita nak melanjutkan diri kita supaya kita nak sampingkan beramal kakak-kakak yang baik. Bulan ya Allah SWT buka kepada kita, bukakan pintu langit, bukakan pintu syurga. Dan sebaliknya Allah SWT royak kepada kita, Allah SWT katukkan pintu neraka, patukkan pintu kejahatan. Kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok apabila masuk bulan Ramadan, ni beberapa hari lagi, tak lain tak bukan, kita kata dalam 3 minggu lagi lah kita akan jumpakan bulan ini. Iaitu apabila kita rasa tak dekat nak masuk bulan ini, kita rasa pintu rahmat mari. Kita rasa tenang hati, kita rasa sejuk hati, kita rasa tak satu bulan yang kita boleh berehat. Wahai manusia, kenalah kamu, kamu orang Islam, kamu orang beriman. Apabila datang bulan ini, apabila kamu dengar di mana-mana khabar, apabila nak masuk ke bulan Ramadan, telah kita cek diri kita, telah kita periksakan diri kita masing-masing, sebab kita tengok pada orang lain. Kita kata apabila kita dengar kata bulan Ramadan nak mari, kita rasa ke mana? Kita rasa atau mujurkah ke kita rasa atau bulu anak mata, bulu pintu hati? Kita teracik di atas diri kita, kata apabila kita dengar satu khabar kedatangan bulan Ramadan, kita rasa kata itmi'nan, rasa tenih hati ke, rasa kata kita nak menjadikan satu bulan ini menjadi satu bulan yang boleh kita ubahkan diri. Kemari bulan ini kita sebagai upasat bagi kita. Itu telah kita cek. Kalaulah bulan ini kita dengarkan khabar kata manusia rakyat kata beberapa hari lagi nak sampai ke bulan Ramadan, kalaulah kita rasa tenang hati, kalaulah kita rasa nak buat kebaikan, kalau rasa kita rasa nak tinggalkan kejahatan, itu jelah kamu kata iman kamu masih kuat, iman kamu masih duduk lekale kokke dalam Islam dan orang beriman beramal. Tetapi sebaliknya, wal a'yadz billah, kalaulah kamu dengar, kamu rasa atau dengar khabar daripada mana-mana, atau 3 minggu lagi, 2 minggu lagi akan tiba bulan Ramadan, kamu rasa serabut, kamu rasa wawih hati, kamu rasa tak tenih hati, ingatlah kamu, ceklah diri kamu, kata kamu tu iman kamu sedang dhaif. Kamu iman kamu tu orang panggil kata duduk lekat ada air tok. Allahu Akbar. Kita orang beriman tu nikmat sebesar-besar selepas daripada nikmat Islam, itu nikmat orang kita jadi orang beriman. Apabila kita jadi orang beriman, apabila datang ke satu kebaikan, patut kita apa? Patut kita gembira. Patut kita apa yang kata wasa kata nak masuk dalam perkara itu. Itu Allah Subhanahu taala nabi kita pesan kepada kita bahasanya, apabila datangkan hari mula-mula daripada bulan Ramadan, ada suara daripada langit duk panggilkan kita. Duk panggil kita ana. Ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyash syarr aksib walillahi utaqa'u minan nar. Ye orang suara duk panggilkan kita. Walaupun kita tak dengar, tetapi keadaan membawa kata kita faham kalau tu. Dengar kita ada ilmu, dengan kita ada maklumat,
kita pehek kata ada satu suara nak panggil kita pada hari mula-mula, pada malam mula-mula Ramadan nak panggil kita nak ya bagiyal khair, hei orang yang wahai nak buat kebaikan, akbil, mari dekat, mari masuk dalam bulan ini. Maka sebaliknya suara nak panggil kita kata ya bagiyal syar, aksib, hei orang yang suka buat kejahatan, hei orang yang duduk, orang panggil kata duduk gelombok, duduk le sangkum apa ngeto dalam bukan le kebajikan, hendaklah kamu sikit-sikit, hendaklah kamu kurang sikit, hendaklah kamu hari panggil tinggal apabila datangkan bulan Ramadan al-mubarak. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah SWT pilih le kalangan bulan pilih le kalangan bulan-bulan 12. Allah SWT turunkan Al-Quran, Quran sebagai kitab mukjizat yang sebaik-baik kitab di atas muka bumi, sebagai kitab kekal hingga hari kiamat, turun di malam bulan Ramadan. Tiba-tiba kitab yang maha mulia turun dalam bulan mulia, lebih-lebih lagi turun di atas manusia semulia-mulia manusia macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turun satu tempat, tempat dia dibersih Al-Makkah wal Madinah. Turun satu orang dia dibersih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apakah lagi apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita beramal, kita ambil tahu, kita ambil hari panggil tak ada maklumat dalam masalah kita nak melaksanakan bulan Ramadan. Alangkah kita tak ada melia turun di atas satu bulan itu ada melia turunkan di atas manusia itu, manusia semelia-melia manusia, turunkan di atas bumi itu ada melia. Alangkah apabila kita masuk le bulan yang maha melia, kita ambil pula kitab yang turun dalam malam yang melia itu, ambil pelaksanakan, baca, ambil baca kan lafaz dia, ambil reti kan makna dia. Apakah lagi kita boleh sah lagi, kita boleh beramal dengan apa kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Orang Islam, orang beriman apabila tahu khabar, apabila tahu khabar, rasa di diri kata-kata no, rasa kata apabila datangkan bulan Ramadan aku rasa gembira, aku rasa suka. Tetapi orang sebaliknya, orang munafik, rasa gelisah hati, wasan nak duk lagu mana, wasan nak duk tahnu. Allahu akbar. Kita kata kita kalulah kita kasih kepada satu kargo, kita kasih pada satu kargo, bukan atas sekadar yang duk dengan kita, ya mari tu kita mujur dah, dia nak mari sehari kita tu kita mujur dah. Hari ni kita witani, walaupun Ramadan tak tiba lagi, kita witani lah hati kita, kita wi kasih kepada bulan Ramadan. Apabila kita tahu kata 2 minggu lagi, 3 minggu lagi nak mari kita, kita hendaklah kita sedia, kita hendaklah kita sedia di atas diri kita untuk nak terimakan bulan Ramadan. Para as-salafus salih apabila datangkan bulan Ramadan, mereka itu Allahu akbar sedia, bahkan mereka ucap di mulut mereka ya, marhaban marhaban ya syahrul mutahhir, jindi tandab, apa yang kata selamat, selamat datang, selamat datang, selamat datang bulan yang aku boleh menyucikan diri aku, boleh aku boleh merontonkan ciwik-ciwik baru aku. Itu peringatan hendaklah kita panggil ambil kepentingnya. Kalaulah kita tahu kata bulan nak tiba kepada kita, hendaklah kita rasa gembira kepada hati kita. Cuba kita tengok di atas diri kita, karunya kita kasih. Supaya kita ada anak, tak ada manusia yang tak kasih pada anak. Anak kita ni duduk jauh, duduk di Mesir lah, duduk di luar negeri lah, duduk di Bakok lah, duduk di mana-mana pun, lama dia tak klik mari cari kita. Tiba-tiba dia telefon mari cari kita, raya atas dia nak klik besok. Kita kasih kepada anak kita, saat ini kita mujur, kita rasa gembira apabila dia nak klik cari kita. Kita nak ui rasa tanah dari diri kita apabila datangkan bulan yang maha mulia ini. Apabila dia datang mari kita, kita nak rasa mujur, kita nak ui rasa di atas diri kita, kita tonrak dia dengan cara molek. Tonrak dia wui sepatut kata dia tu bulan yang maha mulia, bulan yang dipilihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hari ini Allahu Akbar, maaflah saya nak sebut kata kita ni jauh sangat daripada para as-salafus soleh kita. Orang yang orang panggil sebagai ban pencunduk yuk right bagi kita, kata ban pencunduk right kita ni sebagai sana ayat atau sebagai bukan bad ya, sebagai contoh tauladan bagi kita orang ke belakang ni. Kita walaupun kita anak Melayu, walaupun kita orang Melayu asal, walaupun kita orang bukan kecil bahasa Arab, tapi tidak mustahil pun kata kita nak turut bapa condong rek kita nak wisupa pada perwakte.
kita tak suka dah pada pada masa. Sebab masa itu masa mereka tu masa lebih lebih daripada apa-apa pun. Tetapi nak we suka kata ya wak lagu mana apabila datang ke bulan Ramadan. Kita tahu kata ya lagu tu kita pisah diri kita ni suka dengan tu. Suka perkata saya ingat perkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ya ta'ala. Dia kata perkata yang panjang tapi saya nak sikit yang dia kata uhibbus salihin walastu minkum. Aku ni sangat kasih kepada orang soleh. Walaha aku ni bukan orang soleh. Itu panggil menunjuk tawaduk daripada Imam Syafi'i. Nak ayat kan? Walaupun kita bukan pada ahli tu tapi kurang-kurang kita kasih kepada ahli tu maka kita apa? Kita termasuk oleh kaki tu. Andalah apabila datang bulan Ramadan, kita wi, ari panggil kata istiadat. Kita wi panggil apa? Letakkan diri kita kata tahun ni aku boleh semaya terawih di masjid. Sebab tanpah ni kita Allah SWT ujikan kita seluruh dunia tak boleh semaya di masjid. Allahu Akbar. Minta wi Allah SWT panjangkan umur kita semua, mudah-mudahan kita boleh kembali pula semaya terawih di masjid setahun ni insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita wi azal di atas hari kita kata kita nak semaya jumaah di masjid. Kita wi azal ni kita kata apabila masuk bulan Ramadan kita nak jadikan satu seher daripada kita sedekah kepada fakir miskin. Kita nak wi jadi satu seher kata kita apabila masuk bulan Ramadan kita nak wi jamu makan ni kepada orang puasa. Kita wi seher kepada kita apabila datang bulan Ramadan kita tak maaf lagi dengan dua ibu bapa kita. Kita tak maaf lagi dengan adik kakak kita. Apabila datang tahun ni kita menjadi sining sebagai cut ronton bagi kita, kita nak prem-prem diri kita kata kita nak maafkan dengan dua ibu bapa kita dan adik kakak kita. Saya yakin kata manusia tu ada kesalahan. Tetapi di mana berhak dia saat ni tu nak mulakan nak buat kebaikan tu memang untuk nak akadkan dia sendiri, keluarga dia dan masyarakat dia yang ia duduk. Itulah panggil kata sedikit daripada peringatan saya kepada ahli kampung di sini. Sedikit lagi kita ni apabila masuk bulan Ramadan hendaklah kita henti-henti. Janganlah jadi bulan Ramadan sebagai bulan yang makan minum saja. Makan minum tak salah, tetapi kita agak akan makan minum saat ni tu agak akan menolak dalam bulan Ramadan. Tapi go kita kena duduk dikata kita nak makekan kebaikan, fadilat, kelebihan-kelebihan yang tak adakan dalam bulan Ramadan. Kelebihan dalam bulan Ramadan, bulan ini hendaklah kita baca Quran banyak daripada bulan yang lain. Bulan ini hendaklah kita zikir banyak lebih pada bulan lain. Tetapi saya maaflah kita ni orang sekarang tak kira di tempat kita saja dak. Diagakkan bulan Ramadan adalah bukan bulan makan dan minum. Dan seteru Islam pun apabila datang le bulan ni program-program bernamik-bernamik se gapo ni dok bohkan perkara-perkara yang tak baik. Mudah-mudahan ya saat ni tu sport se saat ni tu ya tu tak salah sebab dia nak nego nak syarikan hari perkelabuk eh. Tetapi kita orang Islam tak sedar. Tak sedar dalam arti kata giduk turukkan tengok se sebab siapa melupukan solat tarawih, siapa melupukan solat qiyam, siapa melupukan makan suhur. Makan suhur di pagi sebelum subuh. Allahu Akbar. Apakah lagi siapa lupukan semaya subuh berjamaah. Sedangkan kita bangun makan suhur. Ini sebagai perkara yang jadi hari panggil hendaklah kita baiki di atas diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bulan Ramadan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam goyak pada kita kata orang yang rugi, orang yang masuk dalam program 30 hari tetapi di akhir dia tidak diapa? Tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Ragima anfu rajulin adraka Ramadan walam yukfallah. Falam yukfarlah. Tidak bahagialah bagi seorang apabila masuk dalam bulan Ramadan. Masuk saat ni tu semua tak masuk saja. Tak ada boleh gajari apa. Tak ada walaupun apa dosa. Tak ada walaupun boleh ubahkan diri. Kurang-kurang kita boleh ubahkan diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita ni termasuk dalam kalangan Allah, orang yang Allah Subhanahu wa taala ampun, nescaya kita ni berjaya di dunia ini dan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah azza wa jal wa bita'atihi la'allakum turhamun. Kita ni sedang duduk dalam bulan Syaban, dan kita ni bulan Syaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sentiasa khair kepada kita umat Islam semua, khususnya daripada tengah hari ini di kampung Melayu Bakok ni. Bulan Syaban adalah bulan yang manusia banyak lalai. Manusia rasa banyak galik. Galik dengan kerja, galik dengan gapo-gapo pun tak tahulah. Galik manusia ni. Manusia saat ni duduk dalam keadaan rugi. Rugi banyak. Orang kata dengan sebab kerja ya, saat itu jadi rugi dia. Maka bulan ini bulan yang Nabi kita goyak atau manusia duduk dalam keadaan galik. Siapa kata tak? Tak ada wak magah pun. Sedangkan kamu tahu kata bulan ini adalah bulan yang Allah SWT nak akadkan amalanmu naik kepada langit. Akadkan amalan kita masing-masing supaya amalan kita saat itu menuju kepada Allah SWT. Maka Nabi kita sudah kata, aku suka amalanku naik kepada langit tu walaupun aku duduk dekat deposo. Andalah kita lah bulan ni banyak kita puasa, banyak kita buat kebaikan. Orang tak kuasa nak puasa, buat kebaikan lain. Orang tak kuasa nak buat kebaikan lain, we orang lain buat. We upah demo tu. Upah lah arti kata apa? We demo bawa pergi. We demo orang panggil sebagai wasitah, sebagai pertengahan di antara kita dengan demo. Kita tak kuasa, maka hendaklah kita dalam bulan ini kita rebutkan peluang. Mudah-mudahan kita tahu lepas kita tak tahu lagi orang nak cakap diri dan orang nak dengar pun tak tahu lagi atau bulan lepas ni kita nak jumpa lagi. Bulan Syaban, bulan yang Nabi SAW doa kata, Allahumma balikna fi Syabanina wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Syaban sebagai bulan yang ada keberkatan, berkat dalam hidup, berkat dalam apa-apa saja pun. Dan hendaklah beri aku saat itu sampaikan kepada bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam ya arhamar rahimin. Allahumma irfa'na al bala wal waba wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batana 'anna wa 'an mashayikhina wa 'an ulama'ina wa 'an jami'il muslimina 'ala biqal ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhkurun. Fadhkurullaha أذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.